Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi dalam rubrik Defense Corner. Informasi tentang militer, pertahanan dan keamanan bersama saya Dwi Badarmanto, Direktur Kajian tentang Militer, Pertahanan dan Keamanan dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 18 Maret 2021 industri pertahanan kita telah menorehkan sejarah dengan diserahkannya KRI Alugoro kapal selam buatan putra-putri Indonesia dari PT PAL diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Laut Hal ini sangat membanggakan dengan industri pertahanan, seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat rapat terbatas, yang menekankan kepada menteri pertahanan agar kemandirian industri pertahanan dalam negeri ditingkatkan. Sahabat Indonesia, bukan hanya itu, sehari kemudian. Menteri Pertahanan juga menyerahkan pesawat CN-235 MPA produksi PTDI yang diserahkan kepada negara Senegal yang pada saat itu langsung diterima oleh Kepala staf Angkatan Udara Senegal. Hal ini sangat membanggakan bagaimana industri pertahanan dalam negeri sudah mulai menggeliat dan sudah mulai beraktivitas bahkan produk-produknya sudah mulai diimport dan disenangi atau diinginkan oleh negara-negara lain. Sahabat Indonesia, kapal selam KRI 405 Alugoro adalah kapal selam yang semuanya diproduksi di dalam negeri yang sebelumnya sudah dibangun bersama dengan uh, salah satu perusahaan Korea Selatan yaitu Dewi Shipping and Marine Engineering atau di SME. Yang pertama adalah KRI Naga Nagapasa atau K403 yang semuanya dibangun di Korea. Kemudian KRI Arde Dadali 404 dan juga dibangun di Korea. Kemudian Alugoro 405 inilah yang menjadi produk Industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini PT PAL, sahabat Indonesia, tonggak sejarah ini sangat membanggakan kita semua. Bagaimana putra-putri kita bisa membangun alutsista, baik untuk matra laut, matra udara, bahkan di matra darat pun, sudah semuanya dibangun di dalam negeri. Hanya masalahnya adalah bagaimana kemauan dari stakeholder atau pemangku kepentingan dalam hal ini produsen atau pembuat yaitu BUMN dan BU badan usaha Mi swasta yang bersama-sama membangun industri pertahanan dalam negeri ini. Kemudian pemangku kepentingan yang kedua adalah pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah. Artinya pemerintah harus tegas. Semua alutsista yang mampu dibuat di dalam negeri harus dibuat di dalam negeri. Dan pemangku kepentingan yang ketiga adalah pengguna atau end user dalam hal ini TNI maupun institusi lain. Jadi pemerintah selaku pembuat kebijakan harus Mengeluarkan keputusan mengharuskan bahwa sebisa mungkin alutsista yang dibuat oleh anak-anak bangsa, atau yang dibuat oleh BUMN (Industri Petahanan Dalam Negeri), digunakan. Kita semua harus berubah mindset itu bahwa kita punya kemampuan untuk membuat pesawat, maupun kapal, maupun alutsista yang lain. Seperti yang ditekankan Presiden Jokowi pada tanggal 22 November 2019 pada rapat terbatas, Presiden menyampaikan perintah langsung kepada Menteri Pertahanan bahwa Kementerian Pertahanan jangan hanya berorientasi kepada penyerapan anggaran saja, tetapi harus mampu Memajukan uh, kemandirian industri pertahanan dalam negeri itu yang menjadi prioritas. Nah, sekarang kita sudah dibuktikan bahwa PT PAL, PT D.I., PT Pindad, dan BUMN yang lain mampu. Sekarang harus mindset para pengguna, dalam hal ini TNI, matra darat, matra laut, dan matra udara, maupun kepolisian, harus berubah mindsetnya jangan harus membeli duit semuanya harus dari luar, semua harus dari luar. Ternyata kita punya kemampuan untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Sahabat Indonesia, demikian informasi dari Defense Corner. Tetap semangat dalam rangka menjaga Indonesia. Hmm.